Gimana posenya? Ya, pose cute-cute gitu kayak di drama Korea. Masya Allah nih anak. Jadi gimana, gimana? Gini. Jika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya. Tips kira apa? Aku mau ngobrol deh sama kamu. Aku mau ngasih kamu ini nih. Apaan sih? Gimana? Suka nggak? Aku sengaja ngasih kamu kado duluan supaya aku jadi orang pertama ngasih kamu kado. Kasih. Sama-sama. Lucy Rafa, kok ditinggal sih? Oh, mungkin dia mau pakai di hari spesial dia nanti kali ya? Makasih ya, Chelsea. Lo ngertiin gue banget. Suka banget sama hadiahnya. Sama-sama, Bebski Rafa. Kita kan udah gede. Ya udah, gua ke dalam dulu. Yeah. Gua ganti baju dulu. Siap. Lu tunggu siap. Sini, yeah, oke? Okay? Yeah. Eh, Le. Gue cariin juga lo. Ternyata di sini. Apa sih cari-cari sampai datang kemari? Tinggal telepon juga bisa. Udah cek HP lo belum? Gue teleponin berkali-kali, gak diangkat. Maaf kan. Ana di motor nyetir, berisik suaranya, kagak kedengeran ya telepon. Wifi bareng yuk. Wifi, anak kayak artis aja diajak foto. Terus nanti rupanya kesini cuma mau ngajak foto. Udah ah, cepet. Gue yang duduk, Oh. Nah, lo sebelah gue. Loh, Le. Lo kok gak ada senyum-senyumnya sih? Ya abisan. Ente rapat banget sama Ane. Eh, ntar kalau bidadari surga Ane ngeliat, dia ngeliat Ane rapat-rapat sama Ente. Ntar dia cemburu. Lagian juga bukan muhrim kok. Yaudah, tapi pose yang lain dong. Udah, gimana posenya? Ntar gue cari background yang lebih bagus ya. Nah, sini. Sile. Pose gimana sih? Ah. Gimana posenya? Ya, pose cute-cute gitu kayak di drama Korea. Masya Allah nih anak. Jadi gimana? Gini, bikin hati. Enggak, apaan sih ah? Ya bikin hati aja sih, Le. Senyum. Ya senyum lah. Ke atas. Ayo. Backgroundnya bagus kan? Oh, ngapain sih Wi, ya Allah? Ya udah, pose lain. Gimana posenya? Tadi gini, apaan sih? Ah. Gini. Lope, itu penyakit itu gimana? Emang muhrim? Ya udah buat foto doang, ayo. Gini. Dah. Mau lagi? Agak. Kasih ya, Le. Sekarang gue posting di sosmed. Biar apaan sih?
Ya soalnya nyokap gue curiga kalau kita pacar bohongan. Pas pertama kali gue jadian sama Frankie, gue langsung ngepost berdua sama dia di Instagram. Terus profil WA gue langsung sama dia. Nah, foto kita berdua langsung gue post di Instagram juga. Profil WA gue juga sama lo. Apaan sih? Nggak ada begitu kita. Hapus. Hapus, Dewi. Dewi! Dewi! Allah Akbar, ya Allah! Maaf, Mas. Cie. Allah Akbar, ini bagaimana dong, ha? Ya Allah, ini nih, si Dewi makin ngaco. Allah Akbar, ini bagaimana ini? Kita kalau sampai orang ngira jadi bener, bagaimana? Lo kenapa? Tuh kan? Ini anak tangannya, cepet bener. Tuh, ente lihat, udah pasang DP sama aneh, ya Allah. Ntar kalau misalnya orang-orang ngira jadiannya beneran bagaimana nih? Emang kalau beneran kenapa? Kan Dewi udah berubah. Bisa-bisanya Dewi pasang foto sama si cupu itu. Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya. Kenapa gue jadi ingat sama anak cupu itu sih? Di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Selamat milad, Rafa. Barakallah. Semoga semakin bertambahnya umur, kamu pun makin cinta dan dekat sama Allah.